boleh, Pak. Ayo, iya benar, Pak. Hajar, Pak. Hajar, Pak. Waduh, waduh. Pak polisi kayaknya kenapa hajarnya pelan sekali? Yang kuat, Pak. Wait, kemana dia? Aduh, kemana hantu cewek emas? Takut, Kak. Aduh, Mio, gimana ini? Mobil kita sudah penyok ini. Iya, Kakak, kita ganti mobil aja. Yuk, kita keluar dulu. Aduh, 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 kita ganti. Kak, tolong aku, Kakak. Aku takut, Kakak. Aduh, kamu jangan. Aduh, 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 cepat lari. Ah, Kakak, aku takut, Kakak. Aduh, cepat lari. Halo, teman-teman. Kali ini kita akan bermain Sakura, ya. Oh, iya, Mio. Hari ini kita mau main apa, ya? Kamu punya ide nggak? Kakak, kita main masak-masak yuk. Nggak mau. Aku nggak mau main masak-masak, Mio. Oh iya, Mio. Gimana kalau kita ke sekolah aja? Kita ngerjain hantu. Ah, emangnya ada ya hantu di pagi hari? Ada-ada. Ayo, Mio, ikut aku. Kita cari ya. Kita pergi ke sekolah. Kakak, kan biasanya hantunya cuma ada malam hari. Enggak ah. Ini pagi hari juga ada kok siang-siang bolong begini. Kamu ikut aku aja. Kita pergi cari itu loh hantunya di sekolah. Yang benar saja, Kakak. Masa siang-siang bolong begini bisa ada hantu sih? Bisa dong. Ayo deh buruan, kita segera pergi ke sekolah, Mio. Aduh, Mio lama banget sih si Mio itu. Aduh, aku sendiri aja deh pergi. Di mana ya hantunya? Coba kita cari di sini ya. Biasanya di sini dia. Mana-mana dia? Oh, bukan yang ini. Oh, itu dia, itu dia. Nah, aku pakai ketapel aja ini. Aku attackin ya. Pum, pum, pum. Nah, dia sudah bangkit, teman-teman. Nah, tadi kan dia lagi berpose yoga. Coba kita ngecek lagi dia, teman-teman. Di mana dia ya? Aduh, duh, hilang dia, teman-teman. Tadi lagi berpose yoga. Gawat, 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 teman-teman. Gawat, berarti dia sudah bangun. Mio, cepat lari, Mio. Ada apa, Kakak? Aduh, cepat lari deh pokoknya. Dia sudah bangun itu hantunya. Ah, yang benar saja, Kakak. Iya, sebentar lagi dia bakalan keluar ini. Kita cari dulu kendaraan. Kakak, gimana ini? Kalau kita pakai lari, dia bisa kejar kita enggak? Itu dia, Mio. Di sana dia, Mio. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Gawat, 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 gawat. Gawat, jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Cepat naik, cepat naik, cepat naik. Cepat lari, Mio. Aduh, Mio. Aduh, kasihan si Mio itu, teman-teman. Wah, si Mio babak belur itu dipukulin sama antunya. Mio, Kakak, tolong aku, Kakak. Aku takut, Kakak. Aduh, kamu jangan. Aduh, aduh, aduh. Cepat lari. Ah, Kakak, aku takut, Kakak. Aduh, cepat lari deh, Mio. Aduh, Mio ini. Mio, tunggu, tunggu. Kakak, cepat lari, Kakak. Aku takut hantu, Kakak. Iya, hantunya galak banget ya, hantu cewek emasnya. Aduh, duh. Kamu jangan kejar aku lagi. Aduh, aduh, aku dikejar. Tolong. Tolong, tolong aku dikejar hantu. Hantu patung emas ini, tolong. Tolong, Kakak, aku takut, Kakak. Lari, Kakak. Iya, aduh, gimana ini ya? Wah, aku punya ide, aku punya ide. Aku gak boleh naik ini, teman-teman. Kalau naik ini sih lambat banget. Aku pakai jetpack aja, teman-teman. Lebih cepat. Aha, aku harus ngeprank hantu ini. Biar dia kena mobil ini. Hei, kesini, ada hantu. Nah, cepat, cepat. Ah, dia sudah kena ini. Waduh, ngepranknya berhasil. Ah, dia marah, teman-teman. Hantunya marah besar itu. Udah kita ngeprank itu hantunya. Sekarang dia marah sama mobil biru itu. Aduh, aduh, dihantamnya mobil biru itu, teman-teman. Aduh, sekarang dia gak mau lari. Dia tegak di situ. Dia marah besar loh, teman-teman. Pasti dia kesal banget kan sama bapak itu. Pak, pak, cepat keluar, pak. Cepat lari ke arah sini. Ah, cepat, pak. Nah, aduh, duh, tolong, ada hantu. Ah, kok aku yang masuk sih? Eh, kok aku pula yang dikejar? Aduh, pak, cepat masuk ke dalam aja, pak. Lebih aman, pak, di dalam, pak. Jangan di luar, jangan tegak di luar. Wah, gimana ini ya? Dia malah, dia, waduh, dia kepleset, teman-teman. Nah, wah, dia marah besar itu, teman-teman. Cepat lari, ah. Aduh, kemana si Mio ya? Si Mio, dia ketakutan, dia lihat hantu itu. Kemana dia ya sekarang si Mio itu? Wah, aku harus, oh, aku tahu, teman-teman. Si Mio pasti lari ke tempat kantor polisi. Nah, aku harus segera pergi ke kantor polisi cari si Mio. Mio, di mana kamu? Wah, Mio pasti ketakutan itu. Mio,
cepat ke sini, Mio. Aku takut kak hantu itu jahat sekali, kakak. Cepat-cepat kita, aku punya ide. Kita naik mobil, dia gak bisa kejar kita pakai mobil, karena cepat. Oh gitu ya, kakak. Iya, Mio, cepat. Sini, aku gendongin aja, kakak gendongin. Kita cari dulu mobil. Kita pakai mobil apa bagusnya ya? Oh itu dia, dia udah datang. Kakak cepet kak. Kita masuk aja, kita pinjam mobil kakak Sakura. Ayo, 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 cepat buruan masuk. Oke, itu dia. Udah, kamu udah masuk kan Mio? Udah kakak. Wah, kita malah tabrak dia Mio. Dia marah besar itu. Aduh, kena lagi teman-teman. Gimana ini? Gawat kakak, dia bakal marah besar loh kak. Iya, dia marah besar ini. Kita mundur dulu. Gimana dia ya? Aduh, dia datang lagi Mio. Gimana ini? Kita di dalam mobil aja. Wah, dipenyokin itu mobilnya. Waduh, dia marah besar Mio. Kak, aku takut kakak. Gimana ini? Aduh, kalau kita keluar, kita bakal dihajar babak belur kakak. Iya, gimana ini ya? Kita tetap di dalam mobil aja biar aman. Waduh, kena lagi teman-teman. Kena dia lagi. Wah, dia marah lagi teman-teman. Kena lagi teman-teman. Waduh, sekarang dia sudah marah besar. Wah, waduh, dihantamnya dia Mio. Iya kakak, aku takut kak. Aduh Mio, gimana ini? Mobil kita sudah penyok ini. Iya kakak, kita ganti mobil aja. Yuk kita keluar dulu. Aduh, kita ganti mobil ini. Pak, pinjam sebentar ya mobilnya. Ayo Mio, cepat datang ke sini. Lah, di mana sih Mio? Waduh, dia kejarin itu. Mio, cepat turun dong ke sini Mio. Ya ampun si Mio. Mio, ke sini Mio. Iya kak. Cepat Mio, cepat naik. Nah, ayo kita cepat. Nah, dia sudah disenggol sama mobil itu Mio. Wah, dia marah, dikejarnya mobil biru itu. Iya, akhirnya dia kejar mobil biru itu. Nah Mio, ayo kita ikutin mobil biru itu. Kita cari ya, kemana dia perginya ya. Tadi sepertinya ke arah depan kakak. Iya, sepertinya ke arah depan. Kita cari dulu mereka. Oh, di situ dia. Dia lagi kejar itu. Wah, dia lagi kejar mobil biru itu. Aduh, Mio, mobil kita malah nyangkut ini. Aduh, kita keluar aja dulu. Wah, kemana dia ya? Oh, di sini ada mobil. Kita ganti mobil nih. Pak, tak, tunggu, Pak. Nah, kita pinjam dulu ya, Pak, mobilnya. Waduh, kita pakai mobil ini aja. Wah, oke. Kita cari lagi mobil biru yang tadi. Di mana ya mobil biru yang tadi? Kemana perginya ya? Ya? Di mana mobil biru itu? Aduh, dari tadi kita cari nggak dapat-dapat mobil birunya. Woi, di mana mobil birunya? Oh, di situ rupanya. Di situ dia sudah lewat. Aduh. Aduh, dia sudah lewat, dikejarnya mobil biru itu. Awas, Mbak. Kita halangin. Nah, kita tabrak ini. Berhasil ini. Oke, kita sudah berhasil. Aduh, maaf ya kesenggol. Wah, dia pasti marah besar ini. Iya, Kakak, dia marah besar, Kak. Coba kita lihat ya, di mana dia ya. Oh, dia kejarin kita. Aduh, dia kejarin kita. Gimana ini? Kenapa bannya jadi kayak gini? Waduh, mobil kita rusak, Kak. Ya, mobil kita rusak ini. Kita harus muter-muter dulu. Muter. Terus kita cari mobil lain lagi. Kita cari mobil apa ya bagusnya? Kita pakai mobil polisi gimana, Mio? Iya, Kakak. Pakai mobil polisi aja, Kak. Ya udah. Kita mundur dulu ya. Mbak, sorry mbak. Wah, bannya jadi kayak gini. Bannya sampai keluar ini. Aduh, kita pakai mobil polisi aja Mio. Nah, kita keluar dulu. Kita keluar, ayo cepat Mio. Iya kakak, tunggu kakak. Kemana dia perginya ya? Lah. Waduh, di situ dia rupanya. Aduh, di situ dia rupanya. Dia sudah muncul Mio. Mio, jangan di situ. Ayo cepat, buruan ikut kakak. Kita naik mobil polisi aja. Kita minjam mobil polisinya Bu Iyo. Di mana ya? Nah, di mana mobil polisinya? Mobil polisi. Nah, itu dia. Ayo Mio, cepetan. Kita pakai mobil ini aja. Nah, kita pakai mobil polisi. Ayo, buruan. Kita pergi cari hantunya. Di mana hantunya ya? Waduh. Ah, itu dia. Ayo. Nah, kita ajakin dia ke tempat mana? Ke tempat simpang lampu merah itu Mio. Oke, kakak. Di sini kakak. Iya ke sini. Nah, ayo kita tunggu di sini aja. Kita tunggu dia di sini. Aduh, di mana dia ya? Kok nggak datang-datang sih, aneh ya. Iya kakak, coba kita pergi lihat. Oh, itu dia. Dia sudah datang itu.
Waduh, 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 waduh. Ayo kita 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 berhenti di sini aja. Kita cari aman di sini. Nah, di sini, di sini. Nah, oke. Maju mundur, maju mundur. Oh, wah, 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 wah. Aduh, aduh, aduh. Kenapa ini? Kenapa ini? Wah, gua gawat ini. Gimana ini ya caranya? Oke, aku tahu Mio. Kita keluar Mio. Nah, kita naik ke atas mobil. Dia gak bisa gangguin kita di sini. Oh, nah, bener kan? Kayak gini kita naik ke atas mobil. Aduh, doi. Waduh, ada apa ini? Kakak Yuta, aduh Kakak Yuta pingsan. Teman-teman, Kakak Yuta pingsan. Nah, kita di sini saja deh. Ampun, aku takut banget sama hantu ini. Aduh, hantunya datang nih. Tolong, tolong Pak Polisi. Pak Polisi Ken, tolong. Pak Polisi Ken, tolong, ada hantu. Aduh, 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 hantunya datang. Hantunya datang. Gimana ini? Eh, jangan pukul aku. Ayo, Pak. Pukulin, Pak. Ayo, iya, benar, Pak. Hajar, Pak. Hajar, Pak. Waduh, waduh. Pak Polisi Kennya kenapa hajarnya pelan sekali? Yang kuat, Pak. Wait, kemana dia? Aduh. Kemana hantu cewek emasnya? Kok tiba-tiba hilang sih? Aduh, aneh sekali ya. Di mana dia berada? Wah, kenapa semuanya berhenti bergerak? Pak Polisi Ken juga tidak bergerak. Bu Polisi Ionya juga tidak bergerak. Aneh sekali ya. Aduh, teman-teman. Kakak Yutanya malah pingsan ini. Ah, Kakak Yutanya kita bawa aja deh. Pulang. Kakak, udah kak, pulang yuk. Hantunya hilang kakak. Mungkin udah waktunya dia hilang. Aduh, malah pingsan Kakak Yuta. Oke deh, teman-teman. Aku mau bawa Kakak Yuta pergi berobat ah. Kita pergi ke rumah sakit deh. Aduh, Pak, tolong obatin kakakku ini. Kakakku pingsan dia. Aduh, nggak cukup uang, teman-teman. Kita pergi ke rumah Kakak Sakura dulu. Kita minta uang di sini, teman-teman, ya. Nah, pinjam uang. Terus kita pergi cari Pak Dokter. Pak, Pak, tolong Pak kakakku ini. Tolong diobatin, dihidupin lagi. Nah, kakak, makanya lain kali kakak jangan main sama hantu. Iya, Mio. Aku udah takut ini. Gak berani lagi main sama hantu itu. Gak berani main prank-prank lagi. Kan makanya jadi pingsan kakak. Bahaya loh kak main sama hantu cewek emas itu. Iya, Mio. Lain kali kita jangan main sama hantu cewek emas itu lagi ya. Pulang yuk. Iya, pulang aja. Oke deh teman-teman, kami mau pulang dulu ya. Bahaya main sama hantu cewek emas, teman-teman. Nah, teman-teman, terima kasih ya telah menonton. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Eh, kenapa kakak? Kakak Polisi Io, kenapa? Aduh, malah ditokok, teman-teman, kepala kami. Kalian ini anak nakal. Lain kali jangan main sama hantu lagi ya. Iya, kakak. Ampun, kak. Ampun, kak.